Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Presiden Uni Emirat Arab, UEA, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sudah meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed Al Nahyan hari ini tanggal 14 November tahun 2022. Masjid ini merupakan hadiah langsung dari Mohammed bin Zayed, Presiden Uni Emirat Arab. Peresmian masjid ini dimajukan lebih awal dari tanggal yang sudah dijadwalkan yakni tanggal 17 November. Masjid pemberian Pangeran Uni Emirat Arab dengan anggaran sekitar 300 miliar rupiah ini selain untuk sholat, masjid bernuansa putih dan emas itu juga bisa dimanfaatkan untuk pengajian dan wisata religi. Masjid Sheikh Zayed pun bisa dikunjungi masyarakat umum. Lahan parkirnya yang luas bisa menampung 28 armada bus. Masjid Sheikh Zayed yang terletak di Jalan Ayani nomor 128, Gilingan, Kecamatan Banjarsari memiliki luas sekitar 8.000 meter persegi, di dalamnya terdiri dari bangunan masjid, ruang VIP, perpustakaan seluas 20 meter persegi, dan basement yang digunakan untuk tempat wudhu putra dan putri. Arsitektur yang diusung dalam bangunannya dibuat mirip dengan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Masjid Sheikh Zayed di Solo juga dirancang memiliki 4 menara dan 1 kubah utama. Adapun kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan khas Timur Tengah yang mengelilingi. Arsitektur Islam modern ini menggambarkan persahabatan antara Uni Emirat Arab dan Indonesia.